bawang dadar siang, boleh sedikit hasil mediasinya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya sudah ada progres, ya kan, insya Allah dalam waktu dekat ada penyelesaian. Dan mudah-mudahan mereka main. Tapi hampir lebih dari sebulan mungkin Mbak Wanda belum bisa ketemu anak. Udah ada komunikasi terakhir dengan anak sendiri Mbak Wanda? Sudah bertemu? Sudah bertemu, sudah ada komunikasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua doanya. Alhamdulillah kami insya Allah akan berdamai dan bersepakat untuk merawat anaknya bersama-sama. Tapi mungkin sempat dari pihak Mbak sendiri bilang katanya ada rasa trauma anak segala macam, nah, sekaligus nanti, menampik boleh Mbak Wanda? Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita menuju ke proses yang berikutnya nanti sama. Ya, tapi dia sudah langsung kooperatif atau gimana? Ya, kooperatif. Oke, okay, cukup ya. Makasih banyak. Makasih Kak Wanda, sehat-sehat. Amin, makasih. Siang Mas Kiki, Mas Daniel, boleh sedikit hari ini mediasinya seperti apa? Ya oke, okay. Jadi saat ini tadi kita jadwalnya itu agendanya mediasi dari kedua belah pihak. Ya itu aja sih jadwalnya. Boleh lebih keras sedikit suaranya, maksudnya ya. Hasil mediasinya sendiri seperti apa? Ya udah ada progres, mudah-mudahan yang terbaik aja intinya. Akan ada peluang damai gak ke depan? Ya kita lagi arahnya ke sana pastinya, doain aja, mohon doanya aja. Mas Daniel, kondisi anak sendiri seperti apa sih sejauh ini, Mas? Masih trauma kah atau seperti apa? Baik. Tapi ada sering nanyain ibunya nggak sih, Mas? Kemarin juga udah sempat ketemu. Tapi ya udah. Udah ketemu berarti ya sama Wanda sama anaknya sendiri. Udah. Kapan itu, Mas, pertemuannya boleh tahu? Kemarin. Baru kemarin ya? Di rumahnya Mas Daniel atau di rumahnya Mbak Wanda? Di rumah saya. Oke. Udah ada ini berarti kesepakatan kapan mungkin bakal dibawa sama Mbak Wanda sendiri nanti untuk anak sendiri? Nanti kita bicarain lebih lanjut sementara itu. Lalu sih kita minta doanya aja ya. Dulu. Makasih. 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 Makasih.